Beliau timbul setelah mula menggunakan basikal yang dibelinya untuk digunakan di tempat kerja sekitar tahun 70-an. Malah basikal berkenaan masih disimpan sebagai kenangan hingga kini. Bermula dari saat itu, Pak Hashim mula membeli basikal terpakai dan dibaik pulih untuk dijadikan koleksi barangan antiknya. Hobi bila basikal ni kita ubah dia simpan, kita nampak cantik, kita cuci dia. Kemudian hobi untuk menyimpan ni kita beli tambah. Jadi beli basikal jenis yang baru masuk masa tahun tu, kita beli. Bagaikan dua sejoli, isteri Nan juga memiliki minat sama. Lesung kaki yang pernah digunakan dulu turut disimpan rapi sebagai antara koleksi barangan antik di rumahnya. Lesung kaki. Jadi lesung kaki ni kita nak makan beras dulu ni senang. Kita jemuk dalam setin, dua tin hari-hari lah kita tumbuk kan. Tumbuk-tumbuk kita tampilah dengan nyaru tampi tu. Jadi kita ayak-ayak, kita kutip padi-padi tu kita asing. Jadi kita makan beras, beras tumbuk lah, beras asli lah. Barangan antik yang disimpan Pak Hashim turut disewa untuk majlis tertentu bagi mengimbau sejarah silam. Basikal tuanya sering disewa untuk digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos mahupun menyambut pengantin baru. Apa yang pasti, Pak Hashim tidak akan menjual koleksi barangan antiknya walaupun ditawar pada harga yang tinggi.